Assalamualaikum teman-teman. Ini saya membagikan resep tahu supaya nanti digoreng rasanya ada crispy-nya. Siapkan air dan dikasih garam sedikit saja. Masukkan tahunya. Sampai tercelup air ya teman-teman. Nanti kalau gorengnya selama kurang lebih rendamnya tahu itu selama 1 jam, lalu bisa digoreng dengan api yang sedang biar terasa crispy-nya ya teman-teman. Terima kasih.